Kita masuk pada halaman 14, yaitu exercise. Ini ada tugas ya. Tugas pertama, kita selesaikan tugas pertama ini dulu. Bacalah email pada bagian reading kembali. Ya. Ada teks 1, teks 2 kemarin itu ya. Garis bawahi seluruh pronouns yang bisa kamu temukan. Jadi kita lihat ke atas. Kita akan menggarisbawahi atau kita tandai saja ya. Nah, kita tandai mana saja pronounnya. Nah, ini dia. Ini teks pertama ini ya, teks pertama. Mana pronounnya? Ini dia. Ini satu, my. Ya. Ini my juga. Nah, ini she. Ya. Me. Ya. Me. You, ini pronoun semuanya. Oh ya, ini her juga. Ya, ini her. Ada lagi. Terus you, ya. Terus I, ya. I, ini juga pronoun. Terus your. Nah, lanjut you. Kemudian oh ya, ini satu lagi, her. Ya. I ini oh ya, ini depan I sudah ada lagi nih. Mana lagi? I ini dia. Ya. I ini juga. You. Ya, ini myself, bukan ya. I ini dia I ya. Terus I ini tanda yang apa ya, I juga sini kata ganti orang. My father ya. My mother. Ini my-nya. My, ini juga. Terus I. Banyak ini ya. I. Terus I. Di sini dia. I. Terus I, ini lagi. I. My, nah ini my. Play I, nah ini dia lagi. Terus my, ini dia. Banyak ini dia, I. They, ya. Yeah. They, oh. Nah ini. You, ini. Kemudian my favorite subject. I, ini lagi, ya, I lagi di sini, ya, I lagi di sini, ya, I banyak I-nya ya, kemudian ini, you, about you, nah, you ini terakhir, ya. Itu di teks pertama. Kalau ada yang masih kelewat, kasih ke komentar ya. Terus ya. Your ini kalau ada terlewat, your hometown. I to be your. I di sini. Oh. Kemudian I di sini ada lagi I. My family. My ya. My
Kemudian main lagi sini my favorite. I like it ya. Me. We are supposed to use English also. We ya. Yeah. We sleep. Which hour? Nah, ini dia. Hour. I. My favorite. Nah, ini my. My favorite lagi. Nah, I. Kamu ini, I ini lagi. Ini I juga di sini. Banyak I. Short stories I lagi. And like my dream. I lagi di sini. Kemudian I lagi di sini. Espresso Magnifier Raja 4. About you. Nah. You. My. Ini terakhir. Nah itulah untuk kali ini tugas yang exercise satunya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai kepada guru dan teman, diskusikan dalam kelas. Sampai jumpa.